Podcast, selamat datang kembali di channel MPJ Mahasiswa Pinggir Jurang. Maaf banget untuk kemarin-kemarin udah hari Minggu, hari Senin dan Selasa gue gak ngonten karena kesibukan kuliah juga ya. Senin dan Selasa gue udah mulai kuliah. Dan juga kemarin itu setiap hari Senin dan Selasa itu gue pulang maghrib. Jadi gue juga gak mungkin buat bikin kontennya karena capek dan serta ada tugas juga ya. Ya lo karena itu sekarang gue bakal main juga di Rabu, bakal konten lagi dilanjutkan di chapter 5 thoughts yaitu Layers of Fear. Dan juga bakal ada satu project yang bakal gue mainin bersama teman-teman gue. Mau tahu kalian project apa yang bakal gue mainin bersama teman gue? Next, tunggu saja di video selanjutnya. Oleh karena itu kita akan melanjutkan di chapter 5 thoughts Panther Story. Let's go! Nah, ini adalah progres kita hari Sabtu kemarin ya. Maaf banget kalau misalkan udah lama banget gua gak ngonten. Aduh, maaf banget guys, maaf banget. Makasih bagi kalian yang sering ya udah nungguin konten-konten gua selanjutnya. Jadi oleh karena itu mari kita akan bermain melanjutkan di chapter 5 Intouch ya ini. Ini adalah progres kita kemarin ya ini. Tuh lihat ini gambarnya udah serem banget ini. Ini gambar orang yang kita serang gak sih kalau gak salah yang pakai center ini ya? Ya, kalau gak salah gak sih? Pernah kan kita kan udah di chapter 4 ya? Yang ketemu sama anak ini. Nah, kita bakal gak buka yang ini kayaknya ya. Pintu yang kelima. Entah apa yang kita dapatkan, ini udah banyak pun di sini ya. Oh, baru juga mulai konten lagi, udah main game horror lagi ya. Kalau gitu kita lanjut ya. He simply wasn't enough. Easy to forget. Gampang untuk peduli. Forget tuh peduli ya. Oke, siap kamu. Siap. Rumahnya makin berantakan. Hari makin hari. Let's go. Tolong. He comes to me at the bottom of the bottle. The horned master of cubism. We drink to the fall of reality. Till the shapes sharpen. And I cut myself on the rectangular infinitely straight. Itu kata-kata terakhirnya apa itu? Iris, my left, what? Dia ngecongkel matanya gitu. What the? Ngeri amat dah. Oke, ya. Permisi. Aku baru main game horror lagi, tolong jangan kasih saya terlalu banyak jump scare ya. Bentar ya guys, gua naikin dulu gamanya. Kayaknya kalian terlalu gelap deh. Bentar ya, gamanya mana gama? Bentar, gua kebawahin dulu. Mana ya? Gak terlalu gelap banget. Oke, kita lanjut. Ini ada buku. Ini bisa kita buka ya. It's hopeless. I just can't take it anymore. Apa ya? Dikunci, berarti kita disuruh sini. Ini hujan terus aja nih, luarnya dikit di tengah hutan ini deh. Alasia, oi, atuh hampur abdi teh si Aka. Wih, kita kunci. Itu apaan? Itu apaan? Kenapa dia dari situ? Aduh. Art is beauty, writes. A painter recognized widely for his... Itu kenapa ada di situ, guys? Tolong developer, baru main game horror lagi. Aduh, mereka ada di dalam wall. Ah, mana lah? Wow, nggak takut. Wih, besar banget ini. Kaget. Kaget gara-gara ini sendiri ya. Gelap banget nih. Ada tikus, guys. Aduh, ini kenapa sih orangnya harus belok-belok gitu sih? Gue gak suka banget kalau misalkan kayak gini nih. Kalau misalkan, oh, kan bener. Ini belok, lihat belok, wah, langsung jumpscare sih. Gak lucu ya. Kok sempit ya, gak bisa masuk. Tolong lorongnya. Oh, tidak, no. Kang, hapura, Kang. Aduh. Tikus, temenin aku, tikus.
Oh, kita dikasih. Tapi jujurnya ini. Waktu chapter pertama atau kedua ya, gua benar-benar literally agak takut banget ya buat main game ini. Tapi selama kelamaan ya, bukan berarti gua udah kebiasaan. Takut sih masih takut ya, cuman kayak lebih ke apa ya bahasanya? Lebih ya udahlah gitu maksudnya. Biasa aja gitu. Sempit ya. Aduh, kenapa makin sempit jalannya? Maaf guys, gua melihat ke bawah. Karena kenapa? Karena gua takut. Ini kenapa makin kecil dah jalannya? Kita masuk ke mana sih? Ada kompas ya. Dikunci seperti biasa. Tikus, tungguin aku, tikus. Temenin aku. Eh, kok banyak tikus? Run kemana ya kamu? Ah, banyak tikus guys. Not yet. No. Kemana kalian kemana? Oh, kesini. Eh, nak, bantuin ayah nak. Kita sudah lari guys. Aduh, makin kecil. Ini larinya lambat gini dah. Wih, banyak banget tikusnya. Wih. Lari. Ah. Jatuh kita. Oh my god, kita ada di mana ini, guys? Oh my god. Oh my god, kira-kira. Kita suruh ngapain ya, Be? Ini gambar mata ya? No. Pingsan kita ya. Art is not about watching. It's about feeling. With all senses, every part of your body. It's the only way to understand it. The only way to eliminate doubt. Tuh, ini dia suaminya tuh benar-benar terobsesi dengan painting ya, guys. Katanya tuh bukan tentang seni melihat. Kalau misalkan sebuah painting itu, tapi mengerahkan semua badanmu untuk menggambar sebuah painting. Ini sudah benar-benar sudah gila banget ya ini. Nih, kita ini menggambarkan kita sebenarnya. Everything I do to stop thinking. To stop the questions. Is this really the house I know? Where am I? What is... Udah. Kamu tuh, aduh, kamu sebenarnya masih bisa loh buat berubah. Tapi kayaknya nggak tahu sih. Ini pikiran gue ya, istri sama anaknya tuh udah di... Awal lah ya, soalnya diapain? Screeching arsonists, echoing screams. Ngeri banget dah. Apa ini? Oh, kita dapat painting, dapat gambar ya. Dari tadi kita belum dapat ya, ini baru satu kali loh ini. Is mistake a pitfall? Allahumma. Ayo, nggak takut gua. Gua udah pernah ngalahin lu. Gua pernah ngalahin lu di episode sebelumnya. Gua kejar-kejaran sama lu, tapi gua ya berhasil sih intinya. Oke, dikunci ya. Ntar kita keliling sini. It is no wonder that an old star rebels against the light of the sun that outshines it. Truth is, paintings have been bland and overly conventional for many years now. They don't evoke feelings. Adalah ya, bagi kalian yang pengen tahu atau nerjemahin, pause aja videonya. I loved him the most when he lost himself. Fucking mutt won't shut up! Hey! I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's alright. Yeah. Ini benar-benar udah gila banget sih ini, dia orang. Jadi dia... Pala Dugi nggak ngapa-ngapain loh, kasihan banget dah. Tapi sama dia di apa namanya tuh di
apa ya, itu mulutnya dikunci gitu ya, kalau masih, biar gak bisa ngatakan apa-apa itu. Dikunci ya, berarti kita bentar kesini. Halo. Sempit banget ya. Aduh. Nah kan. Halo. You left me alone. Jam sekarang kah? Oh. Itu kursi roda melayang guys. Kursi rodanya kayang. Kursi rodanya kayang ternyata guys. They say a picture is worth a thousand words. Well, this is true of many works of art. Sometimes. Oke, kalian pengen terjemahin, jangan lupa untuk di pause aja ya. Nah kan gak ada apa-apa ya. Oke, kita lanjut keluarnya. Pas keluar ada jump scare. Bah, waduh, kita udah di mana ya? Lah, ini bukannya yang beda deh. Deh, kita lanjut ya. Kita ada di mana nih? Apakah kita akan melawan monster yang kemarin itu, yang tadi tuh yang ibu-ibu? You can have it. Sepertinya kita akan meluping. Nah, kan benar meluping. Mana nih, mana jump scare-nya, mana? Mana jump scare-nya? Gua nggak takut. Oh ya benar, kita disuruh muter-muter ya. Gambarnya nih, gambar apaan ini? Oh my god, banyak buku banget keluar. Ditutup ya, ini juga ditutup. Berarti kita harus muter-muter lagi. Ayo kita jogging guys, kita jogging. Halo mama, halo. Wah, kita masuk sih. No. Dikunci, guys. They don't understand. They don't see. Tasteless malcontents. Oke guys, kembali lagi. Kita akan melanjutkan game Layers of Fear-nya ya. Tadi maaf banget kalau misalkan kamera gua bermasalah lagi, jadi agak di pause sedikit. Jadi gua cut ya. Nih, kita lanjutin gamenya. Rumah tadi. Kita berada di ruas di satu ruangan ini ya, dan pintunya nggak bisa dibuka, dikunci semuanya. Lalu kita seperti ada orang yang berjalan di luar, itu dia muter-muter pokoknya ya. Pokoknya kayak ngancurin satu tempat ini, ruangan ini. Lihat ini hancur semua ya. Sudah tidak yang tersisa tingkat. Kayaknya kita disuruh ke sini. Oh, ya yes, benar. Kebakaran. Pakai bantuan kebakaran, bentar. Apa ini? That hurt. Eh, kebakaran, woi. Di depan ada apa guys? Di depan ada monsternya. Apa kalian samperin? Let's go. Sini kamu ya. Sini. Sini kamu. Ah. Aduh, habis. Sorry. Bentar. Ya. Gampang ya guys, cuma gitu doang. Oh tidak, jalan buntu ya. No. Lah. We belong together. Gua mati. Oh yes, gua mati. Sorry.
Berarti kita jangan ke situ kayaknya. Atau mungkin harus situ dulu, oke? Bentar ya. Lah, ini balik lagi kah? Oh iya, balik lagi. Ayo, cepat. Nah, sini kan kebakaran nih. Nah, oke. Kita masuk. Terus kita ke depan. Dia bakal ngebalik tuh. Terus kita bunuh. Kayaknya kita jangan ke situ sepertinya. Tapi ke belakang lagi, balik lagi. Nah, balik lagi kita. Bukan, tempatnya udah berubah ya, guys. Ini kunci, bentar. Biar enak kita bunuh dulu ya. Nice. Nah, kan bener. Woi, jalan kamu. You sure you're safe here? Ya, I'm sure here. Kita hanya tadi katanya apa kita kan selamat di sini. Deep breaths. Remember, you're a profession. Udah 16 menit ya. Ini kan bentar lagi juga beres sih. Ini ada efeknya gak ini dimatiin? Aduh, ini gambarnya ada orang berkepala kambing. Ambil. Oh, luntur. Aduh, gelap ya. No. Gelap gini, guys. Ini kayak gue harus kemana ini? Oh, emang kayak gitu ya? Oh iya, bentar deh. Kita pingsan lagi ya. Cuman itu, kita tuh maksudnya masuk ke ruangan orangnya itu sebenarnya mah halusinasi kita tuh ya, sepertinya. Menurut gue sih kayaknya halusinasi ya ini. Udah gak ada gambarnya. Kepala kambing ke bawah. Udah hilang ya. Pasti buka jump scare. Lihat ya. Oh gak ding. Oh lift. Oh jangan lihat. Sekarang kita kemana? Kalian mau ke atas ke bawah? Ke bawah gak sih itu yang ada darah tuh. Nah, gak mau. Kita ke... Ih, itu ada apa? Ngelewat ya. Ibu-ibunya ngelewat. Ibu-ibu, ada ibu-ibu, guys. With oils, texture is everything. You'll love it. I don't doubt it. Oh my god, di mana lagi ini? Kenapa ini semua? Okay. And so our agreement, although fruitful, must come to an end. We seek someone who understands modern art a little bit better. Who was able to engage with it. Okay, yeah. Kita disuruh ngambil kunci di dalam gambar. Wah, hebat sekali ya. Apa yang terjadi? Jump scare. Ah, cuma gitu doang. Gak takut gua. Lah, waduh. Hate it. Everyone hates it. I have to make it perfect. Disuruh duduk. Wah, seperti seni ya. No, jangan. Oh, oke, okay, nggak ada ya. Ini ada apa ini? Oh, ada buat pengait. Oh, gambar lagi ya. Kita baru tutupin dua ya gambarnya ya. Karena gua dari tadi nggak terlalu nge-ekspor sih sebenarnya. Harusnya nge-ekspor ya. Oh, that's a good question, Peter. In fact, that is a very common... Yalah ya, lanjut lagi. Wah, apa ini? Oh, ini. Kita senterin. I need to start practicing. I don't care what he thinks about it. I'm not myself without music.
Aku bukan diriku sendiri dengan musik. Ini gua paling takut kalau masih kantin kayak gini nih. Gua liat kesini tiba-tiba duar jump scare. Masalah sih. Apa itu? Don't look back. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Lihat gak sih? Hey, kita lihat gak sih? Jangan lihat ke belakang. Tuh gua penasaran. Cobain gak sih? Langsung mati. Kamu dibilangnya jangan lihat ke belakang, malah lihat ke belakang. Ya gimana guys, penasaran. Gua penasaran di belakang ada apa gitu kan. Kita mati lagi. Ayo, yang bener sekarang, yang bener. Yang bener. Yuk, kita maju. Ayo, jangan lihat ke belakang ya. Yang lihat ke belakang. Don't look back. Nyalain ini. Berhasil. Berarti kita harus maju terus dan nyalain center M. Bukan center, apa namanya? Lilin. Kita bakal di... Oh, ini jam ya, ruangan jam. Ntar ya guys. Oke, aman sih. Oke, kita dapetin 3. Berarti 2 lagi gambar. Floor creepers. Traps in the floor. Devouring my foot. Afraid to walk. Ini kalau misalkan gua simpulkan ya, ini suaminya itu dari chapter ke chapter tuh makin gila dia. Dari suaranya aja tuh, dari suaranya yang tadinya normal tuh ya, suara normal, marah-marah, akhirnya jadi tenang. Tapi tenang di situ bukan tenang normal ya, tapi tenang lebih ke, ya itulah ya, tau lah ya, udah agak gila dia. Chop. What? Ini udah bawa bedug ya, kalau bahasa Sundanya. Ntar kita keliling dulu ya, dapat di sini. Hah? Kok ada yang nangis? Kita tarik ke bawah, kita tekan sini. Suara apa itu disiksa ini ya teh? Hah? Kita nyiksa orang? Atau gimana sih? Duh, kenapa gak masuk? Finish it or die trying. Finish it if it chills you. Don't let the doubt get you. Oh, kita kembali ke ruangannya. Oh, jadi ruangan jam ini ya. Oh, ini ada berapa? Harus dipasang ya. Nah, ini di sini. Oke, benar. No. Apa itu? Oh my god, kita harus mencari jamnya. Oke, let's go. Kita bunuh dulu ya dia. Bentar. Oke. Kita harus mencari jamnya ya, clock itunya. Oh, cepet banget sih hidupnya. Bentar, kita ke kiri dulu. Type kiri, kita coba di sini, masuk. Wih, jarak. Kita tutup. Kita cari. Gak ada ya? Dihancurin guys. Lagi nama dulu. No. Ah! Oh, itu ada satu. Ntar, kita bunuh dulu ya. Nice. Kita kesini. Gak tau kemana lah. Pokoknya kita kesini aja lah ya.
Kayak dia udah hidup. Bentar. Kita muter lagi ke sini aja. No, dia lari, dia lari. Bentar. Mana? Ah, di belakang. I knew you wouldn't leave me. Gua enggak tahu dia di belakang. Lah. Kita ngulang lagi kan, tapi itu di bawah jirnya masih ada sih itu ya. Kalau gua lihat. Itu jirnya masih ada sih. Kayaknya enggak ngulang deh kayaknya. Berarti kita tinggal nyari satu lagi ya berarti ya. Oh iya benar, Deng. Kita enggak ngulang dari awal lagi. Bentar, kita lihat dulu dia ada di mana ya. Entar dia di mana? Ke belakang, belakang. Kita maju aja lah ya. Sepertinya di belakang deh. Entar kita enggak tahu dia di mana. Bentar. Tungguin dulu, bentar. Oh ini. Oke, berhasil ya. Kita cobain ke sini. Bentar, kita cari. Wah, sepertinya buntu nih ya. Bentar guys, kita bunuh dulu dia. Bentar, siap-siap. Bentar, charging, charging. Nice. Ah, itu satu lagi. Oke, okay, thank you. Go, go, go. Kita lewat sini. Kita mau dulu gak sih? Ya di mana? Entar dia di mana? Oh, itu tuh. Nice. Duh, ini kenapa sih buka pintunya dari ke dalam sih? Ntar, gue lupa ini kemana ya. Maafin gue kalau misalkan gue nyasar. Go, 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 go. Pasang. Pasang. Ntar, ntar. Go, go, go. Nice. Don't believe. Oke, berhasil guys. Oh tidak, dibuka lagi satu pintu. Meskipun harus mati sekali ya, maafin gua. Tapi setidaknya gak ngulang ya. Oh kita di kantor. Oke, kita di kantor kita guys. Dengan foto yang sama. Art is not about watching. Nah ini nih yang tadi kata dia. Ada kosong, kosong. Oh makasih ya. 363, thank you. Ntar sabar. Emang di mana itu? 363. Coba kode di mana ya? Ada ruangan rahasia. Oh alah. Why won't you talk to me? 363 63. Nice. 3, ah udah kan. Pokoknya udah ya. Bener kan? Ya bener. 363. Apa yang terjadi? Pak, udah ya, Pak ya? Lah. Ruangannya besar banget. Oh, tidak. Ruangan kematian. Kita galeri dikit ya. Aduh. Jump scare. Only I could help him. Only I can help you. Oh my god. Gila orang besar banget ini guys. Kita lanjutkan dikit lagi. Kita
kita percepat ya, ini udah 30 menitan gua record. Kan juga gak sabar pasti kan, gua bakal mainin game Visage. Kita makin hari makin ke atas. Ini kalau jatuh gimana ya? Jangan deh, jangan dicoba. You promised. 363 ya? 3 63. Lah, itu berapa ini? Bentar ya. Ini enak banget ini. 3 Salah ya? Kayaknya harus cari nomor baru deh. Ntar ya, gua cari dulu. Ntar ya. Kayaknya harus cari nomor baru. Ini kah? Bukan. Bentar ya. Kalau kepanjangan gua bakal cut ya ketika gua. Oh, itu di bawah. Berapa aja yang itu? 853. Oh, 853. Oke. 8 5 3. Oke. Belakang. Udah. Itu gambarnya jangan liatin lah. Gak enak banget dilihatnya. Terus kemana ini? Oh, kesini. Ini kalau misalkan di menu crab sih parkour ya ini. Apa lagi ini? Oh, buat jembatan. Kita naik. Tutup ya. Ada tiga gambar sepertinya. Oh, I know. Ada laki-laki, cewek ya. Laki-laki muda sama cewek. Laki-laki muda. Bentar. Nah, ini 3, terus cewek 5. Itu ya 3 5 sama laki-laki. Itu berapa itu? Itu berapa sih? 3 5 Itu berapa ya, guys ya? 3 5 35, pokoknya ya 35 deh itu. Tapi itu apa ya? Satu gak sih kayaknya? 3 5. Salah deh. 3 7 gak sih? 5. Salah ya. Itu ada kaki, cuman tuh gambar apa ya? Tuh. Itu gambar apa, guys? Maksudnya angka berapa gitu. Apakah ada teka-tekinya? Bentar, kita cari. Ini kalau lama biasanya gua bakal katanya dikit. 3 5 berapa lagi itu? 5 Kita coba asal aja lah. 5 Atau kebalik gitu. 3 5 Ada ini tadi kan 6 salah. 5 kah? Salah. Oke. 3 5 2 Tadi 1 dah ya. Berarti 3 5 4. Oh, 3 5 4. Itu angka 4 rata ya. Oh, itu kita ke atas lagi. Mesti ditutup.
Aduh, kita looping lagi nih sepertinya. Oh, enggak deh. Apa ini? Jembatan? No, kita jatuh. Enggak jadi. Bentar. Lah. Lah. Jatuh. Ini gimana ini? Enggak lah, enggak mungkin kita harus jatuh. Ya, kita harus jatuh. Kita harus jatuh ya ternyata. Mungkin kita di paling bawah lagi. Lihat ke atas. Oh, udah normal. You deserve this. All of it. All of it. Mencair. Lah, kita dapat apa ini? I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Kita dapat jari. Dipotong. Jari siapa itu? Aduh, lu kenapa sih? Udahlah, sama keluarga aja harmonis. Oh, kita kembali lagi. Sepertinya sudah beres ya. Is dah, lanjut aja langsung yuk. Tuh ada yang nangis di kamar anak kita. Cuman udahlah, nggak peduli saya. Kita langsung ke tempat ini. Yeay! Tempatnya semakin mengerikan. Guys, kita lihat progres gambar kita. Nah, untuk kepanjang banget soalnya nih, udah 37 menit ya. Gambar istri kita sepertinya. Oke, kita mendapatkan, waduh, pisau besar dan juga jari seseorang. Sepertinya ini entah jari siapa. Dan dia memotongnya menggunakan pisau besar ini. Waduh, mengerikan sekali. Ntar ya, gue kepo lihat dari luar. In the end, what he needed was a sharp focus. Aduh. He had to finish it. Ntar ya, lain error ya. Ntar kita tutup lagi. Kita lanjut di next episode. Oke guys, kalau gitu terima kasih untuk yang selalu menonton channel MPJ dan juga support channel MPJ. Jangan lupa share, like dan subscribe channel ini biar gua bakal semangat untuk bermain game selanjutnya. Dan tunggu project selanjutnya bersama teman gua di channel MPJ. Oleh karena itu, terakhir dari gua. Bye bye.